Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, kesuksesan pesilat tunggal putra Indonesia Hanifan Yudani Kusuma meraih medali emas ke-29 di ajang Asian Games ke-2018 memang tidak lepas dari peran didikan padepokan silat Taji Malela milik orang tuanya di Soreang, Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung pun berjanji akan memberikan Hanifan hadiah saat dirinya pulang ke Soreang. Beginilah suasana rumah sekaligus padepokan silat Taji Malela di Jalan Pasir Krenceng, Kampung Mulyasari, Desa Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung, tempat salah satu atlet silat Indonesia yang meraih emas di ajang Asian Games 2018 beberapa hari lalu, Hanifan Yudani Kusuma, dibesarkan. Meski gelaran cabang olahraga silat sudah berakhir, para atlet belum bisa kembali ke kediaman mereka, termasuk Hanif, karena akan mengikuti closing ceremony di Jakarta minggu nanti. Berkat darah turunan dan didikan kedua orang tuanya yang juga mantan pesilat nasional, Hanif yang awalnya tidak diperhitungkan justru menjadi kebanggaan bagi bangsa dan keluarganya karena meraih medali emas di ajang olahraga se-Asia 4 tahunan ini secara dramatis di babak final. Berbagai prestasi dari mulai tingkat antar siswa hingga kejuaraan internasional sudah pernah ia rasakan, terbukti dari sejumlah piala dan medali yang tergantung di kamar pribadinya. Di pintu kamarnya juga tertempel 3 kertas hasil tulisan tangannya yang berisikan kata-kata motivasi. Menurut Tante Hanifan, Yuni Sundari Rahayu, dirinya dan keluarga sangat bangga terhadap Hanif yang bisa menambah koleksi raihan emas untuk Indonesia. Terkait Hanif yang merangkul 2 negarawan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ia tidak menyangka karena Hanif masih polos dan belum mengerti politik. Alhamdulillah. Wah, bangga sekali. Nggak nyangka gitu. Nggak nyangka dengan apa? Dengan Hanif kemarin dapat Asian Games dengan perjuangan yang sangat berat, terus dia sekarang menerima hasilnya yang manis gitu. Itu pas detik-detik dia meluk Presiden Jokowi dan Prabowo seperti apa tuh, Bu? Mempersatukan. Iya, haru biru gitu. Kita yang nontonnya di gelanggang kaget juga gitu. Kaget juga, terharu, nggak nyangka ya, Bu, bakal kayak gitu. Kok bisa gitu ya, kok bisa. Mungkin dia polos-polos aja, spontanitas ya, kapan lagi gitu ya. Atlet tunggal putra pencaksilat Indonesia Hanifan Yudani Kusuma berhasil meraih medali emas ke-29 di ajang Asian Games 2018. Hanif berhasil mengalahkan pesilat asal Vietnam, Nguyen Thai Linh, pada babak final Selasa lalu di padepokan pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Rezitia Prasaja, Bandung TV.